Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Ketua DPD PSI Kota Batam Susanto ditangkap polisi karena terlibat kasus narkoba. Susanto bersama tersangka lain berpesta sabu di sebuah rumah di kawasan Batam Center. Susanto ditangkap tim Satnarkoba Polresta Barelang saat sedang melakukan pesta sabu di sebuah rumah di Batam Center. Polisi mengamankan 3 orang di lokasi ini, termasuk Susanto, Ketua DPD PSI Kota Batam. Saat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, ketiganya positif menggunakan narkoba jenis sabu. Menurut Kasihumas Polresta Barelang, AKP Tigor, menyebutkan dari tangan ketiga orang itu ditemukan barang bukti seberat 0,52 gram sabu. Saat ini ketiga tersangka masih menjalani pemeriksaan intensif di Satnarkoba Polresta Barelang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Jadi ada di situ, letak dari pihak kejaksaan, kemudian tiga orang laki-laki yang kita amankan itu berinisial S, ya, berinisial KH, dan berinisial SN. Dan barang bukti yang berhasil disita dari tempat kejadian itu adalah satu paket bungkus serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,52 gram. Ya. Jadi dengan dilakukannya penangkapan itu tentunya dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan terhadap beberapa saksi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.